Ini Adam. Adam merupakan seorang murid sekolah rendah. Hari ini, Adam hadir ke sekolah seperti biasa. Tetapi, satu kejadian aneh telah berlaku. Terdapat dua pintu masuk ke kelasnya. Eh, kenapa ada dua pintu? Aku nak masuk pintu mana satu? Masuk pintu ni lah. Apabila Adam masuk ke pintu tersebut, dia keluar dari sebuah bilik. Sekolah aku rupanya. Dia berjalan dan menyapa rakannya seperti biasa. Assalamualaikum. Adam juga suka menjaga kebersihan sekolahnya. Ini pula Cikgu Nadia. Beliau merupakan guru subjek Bahasa Melayu Adam. Cikgu Nadia seorang guru yang tegas tetapi penyayang. Banyak pula barang nak bawa ni. Cikgu. Tanpa memfikir panjang, Adam membantu membawa barang-barang Cikgu Nadia ke bilik guru. Tiba-tiba, Adam berasa hairan kerana dia mendapati rupa-rupanya dia kembali semula ke pintu tadi. Kenapa pintu ni lagi? Kali ini, Adam memilih untuk masuk ke pintu buruk. Alamak, aku dah lambat datang ke sekolah ni. Aduh, ini masa Cikgu Radia yang garang tu. Dahlah aku lambat masuk ke kelas. Harap-harap dia tak perasan. Adam! Adam hanya berpura-pura belajar tetapi sebenarnya dia tidur di dalam kelas. Adam! Cikgu, jangan! Adam. Oh, Adam. Mimpi rupanya. Alhamdulillah. Rupa-rupanya Adam hanya bermimpi. Dalam perjalanan menuju ke kelas, Adam khawatir mimpinya menjadi kenyataan. Nasib tak ada dua pintu. Mojo dah jadi seperti biasa. Apa ni?